Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Di petualangan Banyu Gusti episode 8 mentok. Jumpa lagi di petualangan Banyu Gusti. Sekarang Banyu sedang berada di peternakan mentok milik Juragan Bawor. Lihat teman-teman, mentok-mentoknya sehat-sehat dan besar ya. Itu di sana juragannya di dalam kandang. Yuk kita cari tahu bagaimana sih asiknya punya peternakan mentok. Beres-beres, karena bersihin kaki minum mentok biar sehat. Om, ya. Om tanya Om. Iya, gimana? Umuran segini tuh umur berapa Om? Oh, ini sudah hampir 8 bulan. Siapa nih dong? Mau kasih air berapa? Oh, bersih kan? Sehat. Punya peternakan mentok juga menghilangkan stres daripada nggak punya kerjaan begini. Pokoknya yang penting mentok itu air, pakannya kudu teratur. Pagi ya seperti kita menyirami bunga lah, tanaman. Terus pagi jam 8 sampai jam 10 tuh, jam 10 ke atas itu tidak baik. Sambil nyantai ngopi-ngopi, oke? Rilek. Ngopi dulu. Om, ya? Kira-kira kalau satu mentok itu bisa berapa banyak Om? Oh lumayan, kalau betelur sampai 15-17. Itu kalau netes ya 15 ekor lumayan. Kecil 15 itu udah ketahuan. Satu ekornya 12.500, itu lumayan. Per tahunnya itu bisa 700.000. Mana kunci peternak itu harus kembang biak, nah, entokan. Dari pembibitan itu sampai besar tuh berapa lama Om prosesnya? Prosesnya entok itu kalau dari meriah dia sekitar 8 bulan. Kalau telurnya itu dijual nggak ya Om? Rugi, kita jual telur. Kita ambilnya
meri anak-anak lumayan. Kita jual sampai COD. Sampai kemana aja om? Kalau menembus pasarnya sampai Tanjung Jongkal, Palongan, Tegal. Kan mudah di tengah-tengah ke Malang. Satu ekor mentok itu beratnya bisa sampai berapa kilo om? Itu kalau yang los ya, itu yang bajak ya. Kalau bajak itu sampai 4 kilo. Pada daging. Ini di sini peminatnya banyak. Kalau hari raya itu yang besar bisa terjual sampai berapa ekor om? Sampai 50 ekor. Itu kalau hari raya, malah kewalahan. Teman-teman, mentok yang kayak gini beratnya 3 kiloan. Kita lepas lagi yuk. Sudah tahu kan bagaimana keceriaannya beternak mentok? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa di petualangan Banyu Gusti berikutnya.